بسم الله السلام <سؤال> عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله لا نبي بعد Alhamdulillah segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada keluarganya kepada para sahabatnya juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya Ila yaumil qiyamah. Teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini Allah mudahkan kita bertemu masih dalam kajian-kajian kita di dalam kitab Ighatatul Ahfan karya Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dan kita sudah masuk ke dalam bab ke-13 bersama teman-teman dari Majelis Taklim Tazkiyatul Nafs yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami apa yang diinginkan dan dibahas oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala Teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buku ini, buku Igo satu Lahfan, ini ada ada yang meringkasnya. Mukhtasar Igo satu Lahfan. Buku ringkasan itu pun baik, dia langsung memberikan poin-poin yang ingin dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim rahimah taala. Tapi Allah alam, apakah buku ringkasan itu sudah ada terjemahannya atau belum? Allah alam. Adapun buku Igo satu Lahfan ini sudah ada terjemahannya. Mungkin teman-teman bagi mau melihat terjemahannya persilahkan. Buku bahasa Arabnya tentu sangat banyak beraneka ragam cetakan tentang buku ini. Adapun buku yang saya pegang buku versi bahasa Arab yang dicetak oleh Darut Tayyibah. Ya, kita masuk dalam buku terjemah dalam buku bahasa Arab di halaman 136. Dalam buku bahasa Indonesia terjemahan di halaman 153 bab ke-13. Judulnya Fi di Syaitan Allati Yakidu bihal Ibnu Adam. Tentang tipu daya syaitan yang dengannya dia menipu Bani Adam. Di sini Imam Ibnu Qayyim akan menyebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan syaitan yang dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang dia akan menyesatkan Bani Adam, pendeklarasian permusuhan ini dan peperangan ini diucapkan oleh Iblis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu, bukan sekedar deklarasi yang kosong, tapi ini betul-betul cara setan dan Iblis untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah dia bersumpah. Di hadapan Allah dia deklarasikan permusuhan ini. Bahkan di hadapan Allah dia ber, dia mengatakan akan menghalangi manusia. Jadi ini bukan bukan perkara yang ringan. Bahkan bukan main-main. Tidak ada satu detik pun, satu masa pun, satu keadaan pun pasti syaitan akan berusaha menunaikan janji dan sumpahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan Bani Adam. Kita mulai membaca. Allah ta'ala ikhbaran an iblis. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang musuhnya iblis. Lamasaalu anis sujud li Adam. Ketika Allah bertanya kepada iblis mengapa apa yang menghalangi dia sujud kepada Adam? Dan mengapa Adam atau mengapa iblis berdalil bahwa sana dia lebih baik dari Adam, dan Allah mengeluarkan dia dari surga, dan dia memohon, meminta kepada Allah agar Allah berikan tangguhan hidup untuk iblis. Maka Allah memberikan tangguhan hidup untuk iblis. Semua kala Allah maka iblis berkata, "Ini kisahnya." Jadi ketika Allah kabarkan, kenapa kau nggak sujud kepada Adam yang Allah telah ciptakan dengan tangan Allah Subhanahu Wa Taala? Iblis mengatakan, aku lebih baik dari Adam. Maka Allah Allah Subhanahu Wa Taala usir mereka dari surga. Dan iblis ketika diusir dari surga, dia nggak mau terusir sendiri. Dia rayu dan ganggu Adam supaya terusir dari surga. Ketika sudah terusir dari surga, Iblis minta kepada Allah sebuah permintaan agar diberikan tangguh sampai hidup dia umur kiamat. Ini permintaan iblis. Dia minta waktu agar dia tetap dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat. Permintaan ini Allah kabulkan. Allah berikan kepada iblis apa yang dia minta ini. Bahwasannya dia akan ditangguhkan sampai hari kiamat nanti. Lalu setelah itu iblis berkata yang Allah gambarkan dalam Quran fabima ketika kau telah membiarkan aku tersesat yaitu ketika engkau telah menghukumku dengan kutukan dan sesatan ini lahum mustaqim aku akan laqudan lam di sini sumpah aqud itu asalnya duduk aku akan duduk dan sungguh-sungguh akan duduk lahum untuk manusia Sirotakal mustaqim dari jalanmu yang lurus maksudnya di sini aku akan pantau aku akan jaga aku akan perhatikan aku akan halangi mereka Sirotakal mustaqim dari jalanmu siratul yang lurus ثم لاتايين لا تايناهم kemudian kami kemudian aku akan mendatangi manusia tadi dari arah depan mereka wa min khalfihim dari arah belakang mereka wa an dari kanan mereka wa an dari kiri mereka wala tajidu syakirun syakirin engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka menjadi orang yang bersyukur Iblis nggak mau manusia menjadi orang yang bersyukur. Latajidan kamu tidak akan dapat latajidu aksarhum. Kamu tidak akan dapatkan kebanyakan mereka menjadi orang bersyukur. Maka kebanyakan mereka akan menjadi orang yang merasa keluh kesah, merasa kurang, merasa merasa sempit, bahkan menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wataala. Kita bahas ayat ini. Surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17 perkataan iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berkata jumhur mufassirin dan para ahlul bahasa grammar atau para ahlul bahasa para alun nuhat hadafu ala fantasabul fi'l di dalam kalimat la'aguyan la'a bima'aguaitani la'aqudanna lahum la'aqudanna lahum sirataka aku akan duduk untuk mereka sirotaka sirotaka di situ harusnya Allah ada kalimat yang dihapus harusnya ala sirotika la aku dan sirotika tapi dihilangkan kalimat Allah kenapa karena katanya di sini al fi'lu mutmar Fa inna ala karena yang diinginkan di sini, aku akan duduk untuk mereka, artinya aku akan terus ikuti mereka, pantau mereka, menempel dengan mereka, tidak pernah lengah, agar mereka tergelincir dari jalanmu yang lurus. Jadi ini grammar, grammar bahasa Arab yang menunjukkan bahwasannya dia bersumpah di hadapan Allah akan terus memantau, menghalangi manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan dia deklarasikan ini di hadapan Allah. Berarti ucapan yang dia ucapkan di hadapan Allah ini menjadi sebuah janji iblis untuk dirinya menyesatkan manusia. Bahkan didabarengi dengan kalimat sumpah dan penekanan la aku sungguh sungguh aku akan duduk jaga mereka. Maka kata Syekh di sini dihilangkannya kalimat Allah yang harusnya ada itu adalah menunjukkan tentang menunjukkan bahwasannya dia terus mula nempel sama manusia memantau terus sama manusia ya aku akan gelincirkan mereka aku akan pantau mereka aku akan ikuti mereka maka berkata Ibnu Abbas apa itu mereka akan menggelincirkan dari serotol mustaqim apa itu suratul mustaqim? Ibnu Abbas mengatakan dinul wadih. Mereka akan menggelincirkan dari agama yang jelas. Yaitu agama yang lurus. Berkata Ibnu Mas'ud, mereka akan menggelincirkan huwa kitab Allah. Apa itu suratul mustaqim? Mereka iblis akan menggelincirkan manusia dari Al-Quran. Adapun Jabir berkata, mereka akan menggelincirkan manusia dari Islam. Adapun Mujahid berkata, mereka menggelincirkan manusia dari Al-Haq. Jadi Siratul Mustaqim ada yang menafsirkan agama yang jelas, ada yang menafsirkan kitab Allah, Al-Quran, ada yang menafsirkan itu Islam, ada yang mengatakan itu Al-Haq. Intinya, Iblis akan menjadikan manusia tergelincir dari kebenaran itu. Iblis berusaha agar kita tidak di atas agama Allah. Maka kata dia, wal jami ibarat an makna wahid. Semua ungkapan ini menunjukkan kepada satu makna. Huwa, huwa Ta'ala. Ta Yaitu, siratul mustaqim adalah jalan yang mengantar menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tidak ada satu jalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah, kecuali syaitan di situ akan ada untuk menggelincirkan kita darinya. Maka jangan heran, di setiap kebaikan pasti ada godaan. Di setiap kebaikan pasti ada cobaan. Di setiap kebaikan pasti ada halangan-halangan dan rintangan. Karena semua kebaikan yang mengantarkan kita kepada Allah itu shiratul mustaqim. Syaitan tidak mau kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala diberatkan, disulitkan, disusahkan, diganggu, diragukan, dibimbangkan syaitan. Maka kata di sini, wa qataqaddamu haditsu Subrah bin Abi bin Ubay Al-Faqih. Inna syaitan qa'ada li ibn Adam bi atrukihi kullah. Telah telah berlalu pada kita hadisnya Subrah, dia berkata Sesungguhnya syaitan memantau Bani Adam di segala jalan yang menuju kepada Allah. Segala jalan menuju Allah, syaitan A berusaha agar kita terhindar dari jalan itu. Sedekah ditakut-takuti dengan kefakiran. Haji ditakut-takuti dengan kemiskinan. Umroh diberikan bisikan-bisikan itu bukan wajib, itu tidak harus. Bakti pada orang tua, belajar ilmu agama, menikah, apapun itu jalan, ada setan yang mengganggu kita. Menikah diragu-ragukan, dibimbangkan, ditakut-takuti. Padahal ketaatan. Ini jalan-jalan setan, cara-cara setan menggelincirkan kita dari serotol mustaqim. Ya, Fama min tariqi khairin illa wa syaiton qa'ada Tidak ada satu jalan kebaikan kecuali syaiton duduk di situ. Yaqta 'ala salik. Dia berusaha memutuskan orang yang berjalan di atas jalan kebaikan tadi. Orang belajar ilmu agama dihilangkan rasa semangat belajar. Orang yang taklim menambah ilmu agama dengan majelis-majelis taklim dihilangkan dengan semangatnya yang dipudarkan atau mungkin digantukkan atau mungkin dibisikkan nggak penting kamu sudah tahu kamu sudah pintar buat apa kamu di sini ini cuma omong kosong akhirnya dia tinggalkan jalan kebaikan gara-gara bisikan syaitan. perhatikan lagi ta'ala tsumma la'atiyannahum kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan iblis mengatakan kemudian aku akan mendatangi mereka dari aidihim dari arah depan mereka apa maksudnya iblis akan mendatangi manusia dari arah depan di sini berkata ibnu abbas diriwayatkan oleh atiyah mingki dunia iblis akan datang mengganggu manusia dari arah depan arti dari arah dunia dihiasi-hiasi dunia, diperindah dunia, dijadikan dunia perhiasan, perlombaan, kemuliaan, keagungan. Yang enggak punya dunia berarti hina, yang punya dunia berarti mulia, yang tidak pun mendapatkan dunia berarti kalah, yang mendapatkan dunia berarti menang. Dihiasi-hiasi seluruh perlombaan ini. Jadi kalau Abdullah bin Abbas mengatakan jalan depannya iblis mengganggu manusia itu adalah dunia. Karena dunia ini sesuatu yang paling dekat dengan manusia, yang paling nampak dengan manusia. Wa fi Ali fi akhiratihim. Adapun Ali menerjemahkan jalan depan syaiton mengganggu manusia artinya Syaiton akan menanamkan keraguan di dalam hati manusia tentang kehidupan akhirat. Seolah-olah akhirat itu hayalan, akhirat itu masih jauh, akhirat itu cuma ngomong kosong, diragu-ragukan dengan akhirat. Sehingga ketika dia berbuat dosa, dia merasa aman. Seolah-olah nggak ada balasan ketika dosanya. Sehingga ketika berbuat pahala, dia merasa hampa dan sia-sia. Karena tidak ada balasan dalam pahalanya, kebaikannya. Dia ragu-ragukan tentang akhiratnya. Wa qalal hasan. Adapun Hasan berkata, min kibalil akhirah. Seton mengganggu dari arah depan, maksudnya dari arah akhiratnya bil dengan cara mendustai hari kiamat, hari kebangkitan, mendustai surga, mendustai neraka. Ini cara setan yang pertama kali untuk menghadapi manusia agar manusia tergelincir dari seratul mustaqim, diragu-ragukan kepada akhirat surga dan neraka. Sehingga sebagian mereka ketika dibawakan dalil-dalil yang akan memberikan pahala surga, dia katakan dongeng, dia katakan cerita. Dia cemooh. Dia katakan janji seolah-olah dia nggak percaya. Wakola mujahid, adapun mujahid berkata min ini aidihim. Syaitan akan mengganggu mereka dari arah depan mereka. Maksudnya min dari min hiithu yabsirun dari arah yang mereka melihatnya sendiri. Ini perkataan para ulama min aidi dari dari depan berarti apa? Dari dunianya. Dengan dunia itu dia diganggu syaitan, dihiasi-hiasi, dijanjikan seolah-olah dunia indah, akhirat itu hanya janji. Dunia itu yang tega, dunia itu yang cash, akhirat itu belakangan. Sehingga syaitan menggambarkan dunia ini indah. Ini adalah umpan syaitan yang pertama kali menggelincirkan manusia. Siapapun manusianya, awal ketergelinciran itu karena dunia, Ada orang yang berani buka auratnya, menampakkan kecantikannya, memamerkan keindahan tubuhnya. Untuk apa? Ternyata untuk dibayar. Dia menjadi seorang bintang iklan. Bukankah bayaran itu adalah dunia? Ada orang yang berani korupsi, ngambil harta orang lain. Apa sebabnya? Dunia yang diindah-indahkan oleh setan. Ada orang yang berani berzina, meninggalkan pasangannya, bahkan menjadi pasangan yang tidak halal. Kenapa? dunia diindah-indahkan oleh setan tentang dunia. Seolah-olah dimanis-maniskan oleh setan, tertipu dia. Ini cara setan dan umpan setan yang paling depan. Yaitu dengan sesuatu yang nampak dengan mata kepala manusia, manusia diberikan gangguan, godaan-godaan dunia oleh setan. Dunia tidak selamanya tercela, tapi dunia itu menjadi tercela ketika dunia didahulukan daripada akhirat. Dunia itu tidak semuanya haram Dunia itu halal Tetapi ketika menjadikan dunia Perorientasi utama dan membengkalaikan akhirat Bisa jadi dunia ini menjadi haram Dan setan mempermainkan itu Mempermainkan halal Ini halal buat kamu Ini baik buat kamu Ini boleh buat kamu Kamu sedang di dunia Manfaatkan Setan membisikkan itu Sehingga dia melakukan tanpa sadar perbuatan-perbuatan perlahan demi perlahan lebih mencintai dunia daripada akhirat. Dengan argumen mengatakan dunia ini halal untukmu. Kita katakan dunia ini halal tapi bukan berarti karena dunia kita meninggalkan agama kita. Meninggalkan sholat kita. Meninggalkan perintah Allah. Meninggalkan perintah Rasul. Jangan. Bukan karena dunia pula kita bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Allah musta'an. Al. Ya, sekarang penafsiran wamin khalfihim kan syaitan tadi mengatakan aku akan ganggu manusia dari jalan mustiratul mustaqim. aku akan datangi mereka dari arah depan mereka arah depan berarti arah dunia Wa min khalfihim aku akan ganggu mereka dari arah belakang mereka apa yang dimaksud dengan arah belakang ada yang menafsirkan arah belakang yang berarti belakangnya betul-betul belakang tapi ada yang menafsirkan oragibahum fi dunyahum min kibali uzainaha lam lahum berkata Hasan Al Basri yaitu atau Ibn Abbas berkata ya maksudnya di sini dari arah akhirat mereka atau dari arah dunia mereka ya dari arah dunia mereka berkata Ibn Abbas min akhirah Ibn Abbas menafsirkan kalau dari belakang berarti dari akhirat. Akhirat itu diragukan, dibimbangkan. Ya. Adapun Abu Saleh berkata, "Usyakkikuhum fil akhirah uba'iduhum 'alaiha." Dari arah belakang artinya aku akan ragu-ragukan mereka tentang akhirat dan aku akan jauhkan mereka dari akhirat. Berkata Mujahid, "Min sirun la yubsirun." Mereka akan datang dari arah yang kau tidak nampak, dari arah belakang atau arah tidak nampak. Nah, Di sini bukan lagi dunia, kerancuan dalam agama dibimbangkan dengan agama, dibimbangkan tentang Quran, dibimbangkan tentang hadis, dibimbangkan tentang ajaran agama yang sempurna ini, sehingga dia nggak percaya ragu dengan bahwa ajaran ajaran rasul. Ketika dia ragu dia tidak mengamalkannya. Ketika dia tidak mengamalkannya, dia mudah diganggu oleh syaitan. Mudah tergoda oleh syaitan. Karena dia sudah bimbang dengan agamanya sendiri. Kebimbangan itu kelemahan dalam hati. Kelemahan tidak akan mengantarkan kepada amal. Allah musta'an. Al. Ya, berkata mujahid min haitsu la yibshirun. Dari arah yang mereka tidak nampak, yaitu jin, syaiton mengganggu manusia dari arah belakang. Artinya kata mujahid dari arah yang kau nggak nampak, betul? Jin dan syaiton mengganggu dan membisikkan kita di arah-arah yang kita nggak sadari. Wa an aimanihim. Sekarang penafsiran mereka akan mengganggumu dari sebelah kiri mereka atau kanan mereka. Berkata Ibn Abbas: bi alaihim amrun dinihim dari sebelah kanan artinya aku akan jadikan mereka bimbang terhadap agama mereka. Berkata Abu Saleh, al hakku usyakikum fih. Al-haq tentang kebenaran itu akan aku aku akan ragukan pada mereka. An Ibn Abbas aidon hasanatihim. Adapun Ibn Abbas mengatakan dari arah kebaikan-kebaikan mereka. Berkata Hasan, min kibali hasanat Usabbituhum anha Berkata Hasan Iblis akan mengganggu manusia Dari arah-arah kebaikan Yang dianggap baik Aku kendurkan semangat mereka Untuk melaksanakannya Jadi dari arah belakang Artinya apa? Dikendurkan keinginan kuat untuk berbuat baik Berkata Abu Soleh Abu Soleh berkata An syamailihim dari sebelah kiri mereka. Dari sebelah kiri, yaitu unafiquh alaihim Yaitu aku akan jadikan mereka munafik. Berkata Hasan, wa anshama ilhim. Adapun Hasan berkata, dari arah mereka, ya, Artinya dari arah kejahatan. Syama'ilihim itu sebelah kiri. Iblis memerintahkan dan menganjurkan mereka untuk melaksanakan kejahatan serta menampakkan indahnya kejahatan tersebut di mata mereka. Ada riwayat sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Iblis tidak mengatakan dari atas. diperhatikan perhatikan ayat ini. Ayat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Iblis cuma bersumpah depan Allah, aku akan datangi manusia dari arah depan. Depan itu dunia dari arah belakang, belakang itu akhirat. Dari arah kiri, kanan, diragu-ragukan kepada agama, dari arah kiri, dari arah kejelekan. Jadi depan, belakang, kiri, kanan, semua arah depan kita ini, belakang kita, kiri, kanan, iblis datang untuk mengganggu kita. Arah depan dengan cara dunia, arah belakang dengan cara akhirat, arah kanan dengan cara kebaikan. Arah kiri dengan cara kejelekan. Diragu-ragukan tentang kebaikan, dan dipermudah tentang kejelekan. Ini makna dari firman Allah Subhanahu wa taala ketika iblis mengatakan aku akan datangi mereka dari tangan kanan mereka, dari kiri mereka dan aku akan ya, aku akan menjadikan mereka dan kau tidak akan mendapati mereka hamba-hamba yang bersyukur. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Lam yaqul min fawqihim" Iblis nggak mengatakan aku akan mengganti aku akan mengganggu manusia dari atas mereka. Iblis nggak mengatakan itu. Dari kanan oke, okay. dari kiri iya, dari depan dari belakang oke. Okay. Kenapa dari atas nggak ada? Berkata Abdullah berkata Syabi anzala rahmatan alaihim karena Allah subhanahu wa taala menurunkan untuk mereka rahmat dari atas mereka. Jadi kalau dari arah atas itu cuma rahmat Allah, nggak ada gangguan iblis dari arah atas karena ar rahmat Allah lebih luas daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkata Wahidi, wa qalu man qal aymanu kinaya anil hasanat wa syama'il kinaya anil sayiat. Al Hasan, karena al Arab taqulu ij'alni fi yaminika wa la taj'alni fi syimalik. Berkata Hamidi, sebelah kanan itu kinayah dari kebaikan, Sebelah kiri itu kinayah dari kejelekan. Hasan, ini adalah kebaikan. Karena orang Arab dulu mengatakan ijaalni tajalni Jadikan aku di sebelah kananmu dan jangan kau jadikan aku di sebelah kirimu. Yang dia inginkan adalah ijalni min muqaddimina indaka wala min muakhirin. Maksudnya adalah kau jadikan aku orang-orang yang terdahulu dan jangan kau jadikan aku orang-orang belakangan. Washnadal Ibnu Dumayyah Dumay dumaynah. Ya. Diriwayatkan oleh Abu Ubaid an Asma'i. Wa inda Nabil yamin. Kata Asma'i, ya. Berkata dia berada di sebelah kanan kami. Laguyannahum hatta yukadzibu bima min umuri Artinya di sini, menempatkan sebelah kiri, nah, aku melihat saudara-saudara seakan ketika saling menolong, mereka menempatkan di sebelah kiri. Ya. Berkata Abu Ubaid al-Asma'i, sebelah kanan itu manzilatul hasanah. Bidid didalika indahnya syamal. Maka yang kanan itu kebaikan, lawan adalah kiri, kejelekan. Iblis datang dari sebelah kanan dan sebelah kiri, dari depan dan dari belakang. Tapi iblis tidak bisa datang dari atas karena Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya dari sebelah atas. azhari an fi hadil ayat. Imam Azhari menghikayatkan tentang ayat ini laguyannahum hatta yukadzibu bima min umuri umam salifah. Itu mengisahkan sebagian pendapat mengenai ayat ini sungguh aku akan menyesat, sungguh akan menyesatkan mereka sehingga mereka mendustakan perkara-perkara yang terjadi terlebih dahulu yaitu berita-berita tentang umat-umat terdahulu dan perkara-perkara di masa mendatang yaitu hari kebangkitan serta menyesatkan mereka dari Tangan kanan dan kiri mereka, artinya sungguh aku akan menyesatkan mereka dalam perbuatan yang mereka lakukan, sebab untuk menyebut perbuatan kadang-kadang dikatakan itu akibat perbuatanmu dengan kedua tanganmu, sekalipun kedua tangan tersebut tidak melakukan apa-apa, karena keduanya merupakan pangkal perbuatan, sehingga ia dijadikan sebagai kiasan untuk pekerjaan yang dilakukan dengan orang yang tubuh organ tubuh yang lainnya. Para ulama lain di Imam Abu Ishaq bin Zamar Khasi, sedangkan lafalnya adalah lafal Abu Ishaq berkata, ia menyebutkan semua arah ini sebagai penekanan yang berlebihan. Jadi artinya, sungguh aku akan mendatangi mereka dari segala arah. Ya, ini maksud perkataan iblis dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Maksudnya dari segala arah ketika kita tidur, ketika kita kerja, ketika kita berumah tangga, ketika kita makan, ketika kita dari segala arah. Allah musta'an. Zamar Qasih berkata, aku akan mendatangi mereka dari ke keempat arah yang bisa digunakan oleh musuh untuk mendatangi musuhnya ini. Ini merupakan kiasan bahwa setan melakukan godaan dengan sekuat tenaga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fastaziz fastafziz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib alaihi bi khaylika wa Dalam surat Al-Isra ayat 64 Allah berfirman Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu dan kerahkanlah terhadap mereka pasukanmu yang berkuda dan pasukan yang berjalan kaki. Ini sesuai dengan apa yang telah kami sebutkan dari kota Adah. Ia mendatangimu dari segala arah, akan tetapi ia tidak mendatangimu dari arah atas. Pendapat ini paling luas, faedahnya yang tidak bisa bertentangan dengan pendapat salaf. Karena hal ini, karena hal itu sebagai misal, bukan sebagai pembatasan. Syakik berkata, Aku tidak pernah datang kecuali setan telah duduk menghadangku di tempat-tempat pengintaian di sebelah depanku, di belakangku, di kananku dan kiriku. Ia mengatakan, "Jangan takut, Allah itu Maha Pengampun lagi Penyayang." Maka aku membaca, "Innahu la liman tabu wa amanu wa amila Kemudian, "Wa amma khaluki, Fayukhawwinuni dhai'ah ala man khalifuh. Aku maha pengampun, lagi maha bertobat, beriman dan beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Adapun dari arah belakang, ya, ia menakut-nakutiku dengan terlantarnya orang-orang yang ditinggalkan. Ini penafsiran lagi, Nanti bagaimana keluargamu, bagaimana anakmu, bagaimana kau tinggalkan, nanti hancur baur semuanya kau tanpa dirimu tidak akan menjadi aman. Dicakut takuti dari arah syaitan. Sehingga orang cemas dalam hidupnya meninggalkan ketaatan, bahkan menjaga diri atau menahan diri dari melakukan ketaatan. Kemudian dikatakan di sini, wa min dabatin fil ardi illa ala rizquha. Tidak ada satu yang melata pun di muka bumi kecuali ada Allah yang memberikan rizkinya. Min kibali yamini wa ya'ti min kibali thana' fal aqibatu lil muttaqin. Fal aqibatu lil muttaqin. Allah musta'an. Aku tuh as-subul allati yaslukuha al-insanu arba'atul la ghair. Maka berkata Imam Ibn Qayyim rahimah ta'ala, aku katakan, jalan yang ditempuh oleh manusia itu ada empat dan tidak ada yang lain. Ini kata Ibn Qayyim. Fa'inna utaratan ya'kudu ala jihatul yamin. Kadang-kadang manusia ngambil arah kanan. Wa taratan ala shimal. Kadang-kadang manusia mengambil dari arah kiri. Wa taratan Kadang amamah, kadang-kadang dari arah depan. Taratan yarji khalfah, kadang-kadang dari arah belakang. Fa ayy sabili salakaha min hajal wajda syaitan 'alaiha rasada Naam. Fa ayy sabili salak? Jalan apa saja yang dia tempuh dari arah-arah -ara ini? Wajda syaitan 'alaiha rasada Rosdulah, kamu akan mendapat di memantau jalan tersebut. Wa insyallah khabir ta'awwadah alaiha. Kalau dia menempuh ketaatan, itu anha yakta. Maka syaitan membisikkan kepada dia agar lemah dalam kebaikan. Futur. Yauwiku wa yubta. Wa insyallah khalim asyiyah wajadda alaiha alhamil lau khadiman muayyanan mutamaniyan walau tapaqa lahu hubutu ila asfalu tarah Allah musta'an ya maka di sini kata Ibnu Qayyim jika ia melalui jalan tersebut dalam rangka melaksanakan kemaksiatan maka ditemukannya setan mendorong membantu menolong dan memberinya iming-iming di antara yang memperkuat pendapat para ulama salaf tersebut firman Allah Subhanahu wa taala dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka memandang bagus apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka. ya. Ya Allah jadikan di sini teman-teman yang menjadikan mereka memandang bagus apa-apa yang di hadapan dan belakang mereka, yaitu gangguan-gangguan syaiton tadi diperindah. Nauzubillah. berkata kalbi wa alzamnahum qurana minasyaitan kami akan berikan dia teman-teman akrab dari syaitan waqala muqatil hayya'na lahum qurana minasyayatin kami persiapkan bagi mereka teman-teman dari syaitan Allah musta'an Artinya Berkata Ibnu Abbas rahimah ta'ala atau radhiyallahu an, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu an, "Ma baina ma baina aidihim wa min wa ma am, min Umurid dunya, ma khalfu akhirah." Kata Abdullah bin Abbas, "Kalau diganggu setan dari depan itu perkara dunia, kalau diganggu setan dari belakang itu dari perkara akhirat." Maknanya, zayyanu lahum fid dunya hatta atharuh Artinya Allah akan hiasi dunia sampai dia mencintai dunia tadi. Ya iblis mengindah-indahkan dunia tadi sampai dia mencintai dunia tadi. Wama ma hum alai min dolal. Wahada ikhtaru fura. Ya ini pendapat yang dikuatkan oleh Farra. Berkata Ibn Zaid

Ya, di sini katanya, setan-setan itu menghiasi perbuatan-perbuatan jahat yang telah mereka kerjakan maupun yang akan mereka kerjakan. Dan berdasarkan pendapat ini, maka maksudnya adalah setan-setan itu menghiasi perbuatan-perbuatan buruk mereka yang telah lampau sehingga mereka tidak bertobat dan yang akan datang sehingga mereka tidak berani meninggalkannya. Ini ini salah satu tipu daya seton. Keburukan dia jadikan gambaran kebaikan. Kebatilan dia jadikan gambaran seperti al-haq. Kesesatan dan kesalahan dia gambarkan bagaikan siratul mustaqim. Ini salah satu cara setan mengganggu manusia. Allah mustahil. Allah mustahil. Ya. Jadi perbuatan-perbuatan jahat yang telah mereka kerjakan itu akan dihiasi Yesus Seolah-olah perbuatan itu merupakan perbuatan yang baik. Ini merupakan perincian dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, demi kemuliaanmu, sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. nih perhatikan, iblis mengatakan, Fabi'izzatik, dengan kemuliaanmu ya Allah, bersumpah dia. Fabi izzatik, Aku akan sesatkan mereka ajma'in seluruhnya. Maka tidak ada yang terkecuali, tidak ada yang aman dari gangguan iblis. Dia musuh kita yang gak pernah tidur, dia musuh kita yang nggak pernah lemah. Dia selalu menghiasi hiasi ke kejelekan dengan kebaikan agar kita melakukan kejelekan tadi. Allahu alam. Ya. Berkata tohak Mafrudun ay ma'luman. Allah musta'an. Ya, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, maka jangan heran jika ada sekarang kejelekan-kejelekan itu seolah-olah indah di mata pelaku maksiat. Ada orang menganggap indah bikin tato. Padahal itu kejelekan bagi orang bertakwa. Tapi dia dia hiasi si setan seolah-olah itu indah, itu baik, itu luar biasa. Atau bahkan ada orang di hiasi si setan kesyirikan itu dianggap kebaikan dan tauhid. Sehingga dia minta pada kuburan menganggap itu kebenaran. Berbuat perkara-perkara yang baru dianggap itu adalah hak ya subhanallah. Setan menghiasi hiasi Ada lagi setan menghiasi hiasi dengan perzinahan. Seolah-olah itu bukan berzina, tapi itu adalah nikah. Padahal itu perzinahan. Begitu juga sebagian setan menghiasi-hiasi. Perbuatan-perbuatan maksiat seolah-olah jadi kebanggaan. Coba lihat. Bangga sebagian orang yang bisa, mungkin anak-anak jalanan yang sering di jalan, bangga ketika dia menampakkan penampilan-penampilan yang gak baik. Tapi setan menghias hiasi seolah itu indah. Begitu juga orang yang termabukkan cinta padahal itu haram. Dibuat oleh setan seolah-olah itu indah, diajak berkhayal seolah-olah itu nikmat. Semua tipu daya setan tadi dengan jurus memperindah. Inilah penipu. Sesuatu yang buruk tapi dia gambarkan seolah-olah indah, itulah penipuan. Sesuatu yang busuk, dia gambarkan seolah-olah baik, itulah penipuan sesuatu yang ke jurang neraka, tapi dia gambarkan bahwasannya itu adalah ke surga. Itulah penipuan. Dan setan membawakan jurus penipuan kepada kita. Dan biasanya menipu itu setahap demi setahap. Sedikit demi sedikit. Gak apa-apa. Ini kan masih halal. Lakukan saja. Yang tidak boleh itu yang haram. Perlahan-lahan dia berubah. Gak apa-apa. Sedikit demi sedikit. Kamu lakukan ini hanya sedikit. Tidak banyak dosanya. Allah pemaaf. Allah pengampun. Terus 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 gangguan setan sehingga dalam hatinya melakukan kemaksiatan dan dia tetap tenang dalam kemaksiatan tadi karena sudah tertipu oleh setan. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah, apapun itu jalan-jalan setan pasti dia akan menghias-hiasi seolah-olah itu indah. Seolah-olah itu baik, seolah-olah itu hebat. Sampai orang mau melakukannya. Bahkan bukan hanya mengeluarkan tenaga. Orang mau mengeluarkan upahnya, harganya, tenaganya. Hanya untuk tipuan-tipuan setan tadi. Maka hati-hati bagi kita dari segala bentuk tipu daya setan. Allah musta'an. Ya. Berkata Zujjaj, nasiban maftaratu ala nafsi. Berkata Qarra atau Farra, يعني ما جعل له على سبيل من الناس فهو كمفروض نعم قلت بركاته أمام القيم حقيقة الفرط وهو تقدير معنى أن من اتبع شيطان وأطاعه فهو من نصيب مفروض وحظه مقسوم وكل من اطاع عدو الله فهو من مفروضه بركاته أمام ابن القيم رحمه الله تعالى ketika menjelaskan al-mafrud al-fardu sebenarnya berarti takdir penetapan ayat tersebut memiliki makna barang siapa mengikuti dan mentaati seton maka ia merupakan jatah yang ditetapkan bagi seton jadi barang siapa menaati musuh Allah maka ia merupakan jatahnya yaitu jatah dari seton manusia terbagi menjadi dua kata Ibn Qayyim Afan nasu nasibu syaitan mafruduh yang merupakan bagian dari jatah jatah syaitan. Yang kedua, ya, aulia Allah wa isbu wa khasatu. Inilah orang-orang dekat Allah, pasukan Allah dan orang-orang khusus Allah. Allah berfirman, wala la wala udillannahum, yakni al-haq Abbas taubah wa Ya. Maka dikatakan di sini, Aku akan menyesatkan mereka yaitu dari al-haq. Aku akan berpanjangkan angan-angan mereka yaitu menginginkan mengakhir-akhirkan taubat. Berkata Kalbi. Berkata Imam Al-Kalbi. Ya, umaniyahum anaula jannah walan nar walabas. Aku angan-angankan mereka seolah-olah enggak ada surga, enggak ada neraka, enggak ada hari kebangkitan. Berkata Zajjaj, ajma'u lahum ala dalal. Mereka telah berkumpul di atas kesesatan. Anna uhim annahum yanaluna min dhalika haddo min al-akhirah. Ya. Dan mereka menyangka bahwasannya, mereka akan mendapatkan bagian mereka dari akhirat. Allah musta'an. Ikhwanu fid wa akhwatufillah, rahimani wa rahimakumullah. Ayat-ayat ini ingin memberikan kepada kita beberapa faedah. Yang pertama, ini faedah pertama. Jangan pernah lengah dari musuh kita. Dia nggak pernah lengah untuk mengganggu kita. Bisa jadi tanpa sadar dia masukkan kesesatan itu dari semangat kita yang berlebihan. Dari cinta dunia kita berlebihan. Dari sikap kita yang berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan setan mudah masuk di sana. Bisa jadi setan memasukkan kita dan mengganggu kita dari arah yang kita nggak sangka. Dari anak kita, dari suami kita, dari keluarga kita, dari kerjaan kita nggak sadar seolah-olah ini kan halal ini kan buat keluarga ini kan baik ini buat rumah tangga kami terus tapi setan digelincirkan dia tanpa sadar sedikit demi sedikit dia sibuk dengan kerjaannya dia mulai tinggalkan Allah dia mulai tinggalkan zikir dia mulai tinggalkan taklim dia mulai tinggalkan sholat lima waktu pada waktunya sampai akhirnya dia jadikan pekerjaannya lebih diutamakan dari segala arah Begitupun bahkan mungkin di rumah tangga kita, ibu-ibu yang di rumah tanpa sadar sibuk dengan kerjaan dapurnya, sibuk dengan kerjaan masaknya, sibuk dengan tapi dia menelantarkan sholatnya diakhirkan. Atau mungkin ada orang yang sibuk dengan taklimnya, kajiannya, kemana-mana kajian. Tapi akhirnya apa? Meninggalkan tugas tanggung jawabnya kepada suami, kepada anak, kepada keluarga dengan alasan kajian. Segala arah pintu setan bisa menggelincirkan kita dari kebenaran. Karena setan telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang digelincirkan dengan rasa cintanya. Dia cinta dengan pasangannya, dia kagum dengan pasangannya. Tapi karena kecintaan dengan pasangannya dia patuhi pasangannya walaupun perkara yang haram. Itu tipu daya setan semuanya. Ada orang yang tertipu dengan dagangnya. Dagang itu halal, tapi setan menghias-hiasi, terus mengindahkan sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan yang curang dalam dagangnya. Semua lini kehidupan ada celah setan untuk mengganggu kita. Dan setan telah mengatakan itu di hadapan Allah. Aku akan menyesatkan mereka semua. Laqudanna lahum sirataka mustaqim aku akan halangi mereka dari jalan musiratul mustaqim. Bahkan mungkin ada orang yang sudah belajar ilmu agama. Jangan dianggap dia sudah selesai dari gangguan setan. Begitu dia sudah belajar ilmu agama, dia pintar ilmu agama, setan masuk. Meniupkan ke dalam hatinya kau pintar, kau hebat, kau melebihi yang lain. Kau, 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 sehingga dia sombong, angkuh, congkak. Ini terjadi tidak ada satu jalan kebaikan pun pasti setan akan menghancurkannya. Pernikahan, pernikahan jalan kebaikan bisa menjaga seorang dari perzinahan, menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya. Setan nggak mau kita menjaga kehormatan kita. Dia jadikan di rumah tangga pertikaian, percekcokan, kebencian. Padahal perkara-perkara ringan, perkara kecil. Apa tujuannya? Agar kau terlepas dari pasanganmu. Ketika kau terlepas dari pasanganmu, kau tidak punya pasangan, dia akan mengganggumu dengan syahwatmu dan birahimu. Semua pintu kebaikan ada setan yang mengganggu. Maka di sini Nabi SAW ya, dikatakan juga di sini bahwasannya sebagian orang diganggu seton dengan angan-angan. Kamu masih muda, kamu masih kuat, taubatnya belakangan. Dosamu gak banyak, Allah kan pemaaf, Allah penyayang. Teruskan saja lakukan keadaanmu seperti ini, jangan berubah. Dipanjangkan angan-angannya dibisikkan dengan bisikan-bisikannya yang awalnya cuma bisikan yang bisikan itu terus didengar lama-lama bisikan tadi menjadi keyakinan yang keyakinan ini akhirnya dia ajarkan kepada orang lain akhirnya dia menjadi teman seton tanpa dia sadar karena bisikan-bisikan seton tadi yang bisikan-bisikan itu menjadi sebuah keyakinan buat dia padahal bisikan seton yang keyakinan itu akhirnya dia ajarkan kepada orang lain akhirnya dia Menjadi teman syaitan untuk mengajarkan kejelekan, dan ini banyak orang seperti ini. Ya Allah, mustaan di sini. Kemudian Imam Ibn Qayyim masih menyebutkan tentang beberapa perkara lagi. Ya, masih menyebutkan beberapa perkara yang berkaitan dengan karena itu kata, -kata di sini ada juga yang berkata Sesungguhnya aku akan membangkitkan angan-angan mereka bahwa mereka akan hidup lama dan gel gelimang dengan nikmat dunia maka aku panjangkan angan-angan mereka sehingga mereka mengutamakan kenikmatan dunia daripada kenikmatan akhirat betapa banyak orang seperti ini padahal usianya tinggal di ujung tanduk tapi tamaknya kepada dunia nggak berhenti padahal usianya sedikit lagi selesai dari fisiknya, dari wajahnya, dari tenaganya kelihatan lemah. Tapi semangatnya kepada dunia nggak pernah berhenti. Ya subhanallah. Seolah-olah dia akan hidup 100 tahun lagi. Tapi untuk akhirat dia lemah. Ada pun yang berkata, sungguh aku akan membangkitkan angan-angan mereka bahwa mereka akan hidup lama dan gelimang nikmat dunia. Maka aku akan aku maka aku panjangkan angan-angan mereka sehingga mereka mengutamakan kenikmatan dunia daripada kenikmatan akhirat. Menurut para ahli tafsir, yang dimaksud dengan memotong dalam ayat ini adalah memotong telinga bahirah. Ya bahirah itu adalah unta betina yang telah beranak lima kali dan anak yang kelima itu jantan. Lalu unta betina ini dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh dikendarai lagi dan tidak boleh diambil air susunya. Ini sebagian mereka mengatakan. Karena itu, sebagian besar ulama memakruhkan mendidik menindik telinga bayi ketika mencukur rambut sedangkan sebagian dari mereka memberikan ruksah untuk bayi perempuan tidak untuk laki-laki karena ia memerlukan perhiasan mereka beralasan dengan hadis Umuzarain Umu Umuzar Umu ini Umuzar berkata kepada Rasulullah s.a.w la, la amurannahum li ghairunna khalaqallah Aku akan perintahkan manusia ya agar merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kuntu laki abizar li umuzar. Rasul mengatakan, "Aku bagimu ya, ketika Abu Zar mengatakan dia menghiasi telingaku dengan banyak perhiasan." Nabi SAW alaihi bersabda, "Sikapku terhadapmu seperti sikap Abu Zar kepada Umuzarin, Umuzar, Umuzar, Jadi Umuzara di sini E, menggunakan perhiasan telinga. Imam Ahmad menyatakan diperbolehkan mendidik telinga bayi perempuan, tetapi makruh mendidik telinga mendidik telinga bayi laki-laki. Ya, ini berkaitan dengan ayat tadi bahwasannya akan dibelah telinga mereka. Oh, jadi Imam Qayyim membuat cabang masalah bagaimana dengan mendidik telinga karena ini termasuk membelah telinga. Kalau mendidik telinga anak wanita maka tidak mengapa. Kalau mendidik telinga anak laki-laki Uh, Imam Ahmad mengatakan makruh. Allah Allah makruh di sini bisa diartikan dibenci yaitu diharamkan. Mengenai penafsiran ucapan iblis dan aku akan benar-benar memerintahkan mereka untuk mengubah ciptaan Allah. Nah, ini perkataan iblis ini. La'amur la, umur, la Allah. Aku akan perintahkan manusia agar mereka memerubah ciptaan-ciptaan Allah. Dan ini juga salah satu salah satu dari tipu daya iblis membisikkan pada manusia agar manusia merubah ciptaan-ciptaan Allah. Berkata Abdullah bin Abbas, yuridu dinullah yang diinginkan dengan agama Allah. Ini perkataan Ibrahim, Mujahid, Hasan, Dhahak, Qatada dan Suddi. Usaid bin Musayyab dan Said bin Jubair. Ada pun maknanya huwa anallah huwa an taala fatara ibadi ala fitratul mustaqimah wa islam. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala memfitrahkan hamba-hambanya di atas fitrah yang lurus yaitu Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'akimu wajhaka lilladin hanifa. Wajah, uh, tegakkanlah wajahmu kepada yang lurus. Fitratullahil nas La tabdila li khalqillah. Dalikal dinul qayyim walakinna la ya'lamun. Munibina ilahi wattaqu. Wallamusan. Ya, ar ayat 30. Allah berfirman, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perbuatan pada fitrah Allah, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui dengan kembali. Ini masih menafsirkan tentang syaitan la'amuron la nahum" <Sessizukat> Aku akan perintahkan manusia agar merubah ciptaan Allah. Maksudnya, apa? Merubah fitrah manusia, merubah akhlak manusia, merubah wajah manusia. Setan akan memerintahkan merubah itu semua. Lalu, wajahmu kepada yang lurus Fitrat <Sessizukat> mustaqim, lalu wajah kaliladina hanifa. luruskan wajahmu kepada yang lurus. Itu adalah fitrah Allah yang Allah telah fitrahkan manusia di atasnya. La tabdila li Berkata Rasulullah SAW, ma min illa yuladu ala fitrah. Tidak ada satu anak yang dilahirkan kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abuahu yuhawidani au Kedua bapaknya lah yang menyebabkan dia Yahudi atau Nasrani. Ayu majisani atau menyebabkan dia majusi. Kamatun tajubahimah. Bahimatul jama'ah. Sebagaimana, ya, kata Rasulullah SAW, sebagaimana binatang dilahirkan sebagai binatang secara utuh, apakah kalian menemukan kudung padanya? Kecuali setelah kalian me, mengudung, mengurungnya. Kemudian Abu Hurairah membawa ayat, tetaplah pada fitrah Allah yang telah Allah menciptakan manusia pada fitrah tersebut. Ya, ya, Allah mustahil. Ini ayat yang berikutnya yaitu pada surat An-Nisa ayat 117 Iblis bersumpah lagi bahwasanya iblis akan menyesatkan manusia. la la'ughayyiruna lau khalqullah. Aku akan perintahkan manusia agar mereka merubah ciptaan-ciptaan Allah. Apa apa yang mereka rubah pertama kali? Yang mereka rubah pertama kali adalah fitrah akhlak. Jiwa manusia dirubah oleh iblis. Dengan dirubah pikirannya, pola pikirnya, pola hidupnya. Kemudian apalagi yang dirubah oleh iblis? Diperintahkan manusia merubah oleh iblis wajahnya, hidungnya, mulutnya. Mereka merubah ciptaan-ciptaan Allah agar mereka menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mustaan. Ini yang bisa kita bahas hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Tipu daya, tipu daya syaitan dan sumpah-sumpah syaitan di hadapan Allah yang ingin menyesatkan manusia seluruhnya mungkin bagi teman-teman ada pertanyaan Insyaallah dipersilahkan ya yeah. Assalamualaikum Ustadz izin bertanya apa kiat-kiat agar tidak terbadaya dari tipu daya setan apalagi setan dari golongan manusia. Salah satu kiat agar tidak tertipu daya dengan tipu daya setan dari golongan manusia adalah punya ilmu, belajar ilmu agama. Kita dibodohi, ditipu gara-gara nggak -gara punya ilmu. Dikatakan benar padahal itu salah, dikatakan hak padahal itu batil, dikatakan halal padahal itu haram dikatakan itu sesat padahal itu benar. Maka belajar ilmu agama itu salah satu modal kita agar tidak tertipu dengan tipu daya manusia. Setan dari golongan manusia yang menipu daya kita. Belajar ilmu agama, mendalaminya, mengamalkannya itu keselamatan. Ya. Juga berdoa kepada Allah. Membaca surat An-Nas. Qul a'udzu nasi malikin nasi ilahin nas min syarril waswasil khannas dari kejahatan waswas -was dari khannas minal jinnati wan baik itu kejahatan jin dan kejahatan manusia baca surat ini minta perlindungan kepada Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz semoga Allah dan seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala Amin izin bertanya Ustadz benarkah setan keluar ketika datang malam mohon penjelasannya sukron kasiron jazakallahu khair iya Seton ketika malam ketika maghrib setan berterbangan. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menutup pintu-pintu rumah kita. Ya, maksudnya setan di sini kalau setan dari kalangan jin. Begitupun di malam hari. Kul min khalaq wa min syarri ghasikin Aku berlindung kepada Allah di waktu falak. Waktu falak ini waktu pagi. Tengah malam yang sudah lewat sedikit mau dekat pagi. Di situ pun syaitan bisa meng, meng, apa, me, me, mengutus atau mengirim sihir sihirnya, ya. maka di sini tidak baik bagi seorang jika dia terlalu banyak keluar malam dan juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak berarti di malam hari. Rasulullah SAW mengatakan makruh naumu qablahu wal hadithu ba'daha. Rasulullah menganggap makruh tidur sebelum isya dan berbincang-bincang setelah isya. Yaitu Rasulullah memberikan motivasi kepada kita, ba'da isya itu langsung istirahat, itu lebih baik. Assalamualaikum Ustaz, apakah benar doa bisa merubah takdir? Iya, Rasulullah mengatakan itu. Doa bisa merubah takdir. Bagaimana dengan pasrah dengan takdir? Iya, kita harus pasrah dengan takdir. Pasrah di sini menerima, Menerima di sini bukan berarti tidak berdoa dan tidak berusaha. Kita tetap berdoa apa yang kita inginkan tapi apa yang Allah putuskan itulah serahkan kepada Allah. Itu yang dimaksud pasrah. Bukan berarti pasrah lalu tidak berusaha. Pasrah lalu tidak berbuat. Pasrah lalu tidak berdoa, itu bukan pasrah namanya, itu lemah. Itu lemah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan yang terbaik untuk diri kita. Adapun hasilnya setelah kita lakukan yang terbaik, hasilnya serahkan kepada Allah. Itulah pasrah. Dan kepasrahan itu termasuk salah satu sifat orang mukmin. Kelemahan tidak mau berbuat itu bukan pasrah, tapi itu adalah kelemahan. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, benarkah bahwa semua musibah yang menimpa seorang muslim menjadi penggugur dosanya? Mohon sehatnya, Jazakallah khair. Betul kata Rasulullah Sallallahu tidaklah menimpa seorang muslim dari kegundahan, kesedihan, ke kegalauan, ketakutan, kecemasan, sampai duri yang menusuk dalam kakinya, illa bi kecuali Allah akan gugurkan dosa-dosanya. jadi semua yang kita alami dari kesulitan sampai duri yang menusuk, kegundahan di hati kita, kegelisahan dalam jiwa kita, penggugur dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, akhir-akhir ini banyak orang-orang berlomba-lomba flexing. Yaitu memamerkan kekayaan dan kemewahan kepada publik melalui media sosial atau media-media yang lain. Beberapa dari mereka adalah muslim dan merasa bersyukur merupakan berkah dari Allah. Padahal penghasilannya mungkin tidak halal. Misalnya penghasilan di musik atau konten-konten YouTube yang tidak sesuai dengan syariat. Mohon pencerahannya Ustadz Jazakallah Khair wa Barakallah Inilah perhiasan dunia. Inilah tipu daya dan jerat-jerat setan dunia. Mereka mulai menampakkan seolah-olah yang berhasil itu yang mempunyai dunia yang banyak. Walaupun mereka harus menjual agama mereka, walaupun mereka harus menjual harga diri mereka, walaupun mereka harus menjual kehormatan mereka, walaupun mereka harus jauh dari Allah, kalau mereka dapat dunia, mereka hebat. Ini budaya seton. Ini perangkap seton. Apa kita mau masuk dalam perangkap ini? Orang-orang yang nggak mengerti perangkap ini, mereka akan ikut berlomba dalam perangkap ini. Tapi orang-orang yang mengerti bahwasan ini perangkap seton, perlombaan dunia perangkap seton, mereka tidak akan ikut dalam perkara-perkara seperti ini. Buat apa kita memamerkan sesuatu yang tidak tidak kita bawa mati? Buat apa kita memamerkan yang hanya menyebabkan orang lain kecewa atau kecil hati. Buat apa kita menjadi sombong dan angkuh dengan sesuatu yang Allah berikan kepada kita bukan karena kehebatan kita. Maka tidak pantas bagi seorang muslim untuk dia memamerkan, berbangga-banggaan atau menjadikan menyebabkan orang lain merasa sedih. Ya, Bisa jadi. Orang-orang yang memamerkan harta tadi menyebabkan orang-orang yang miskin menjadi sedih. Bisa jadi orang-orang yang memamerkan hartanya tadi menyebabkan orang lain menyebabkan ain. Dia mendapatkan penyakit ain karena kedengkian orang lain. Karena dia yang tidak menjaga hati orang lain. Maka mukmin tidak seperti itu. Adapun Allah berfirman Muhammad bin Nikmati rabbika hadis. Adapun nikmat Allah ceritakanlah itu adalah menceritakan yang sewajarnya dalam rangka bersyukur kepada Allah dalam rangka bukan dalam rangka pamer bukan dalam rangka menyebabkan orang lain iri bukan tapi dalam rangka semata-mata agar menyadari semua kebaikan itu dari Allah itu boleh terkadang wa amma bin tapi bukan menjadi sebuah perlombaan kehebatan keangkuhan kesombongan ini enggak boleh tidak boleh bagi seorang mukmin melakukan itu sebagaimana Firaun Qarun melakukan kesombongan-kesombongan dan memamerkan memamerkan dunia mereka tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka. Allahu alam kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala betapa banyak tipu daya setan. Ada setan yang menipu daya dengan kecantikan sehingga orang berlomba untuk terus menjadi lebih cantik. Ada tipu daya setan dengan berlomba untuk mencari harta. Sehingga orang berlomba mencari harta tidak peduli yang halal dan yang haram. Ada tipu daya setan yang menyesatkan orang dengan kebid'ahan, dia merasa diri di atas kebenaran, di atas al-haq, di atas ibadah, padahal dia di atas kesesatan. Ada orang yang disesatkan setan dengan angan-angan yang kosong. Seolah-olah panjang masih hidup, tobat nanti saja, engkau masih muda. Terus ditipu daya oleh setan dan akhirnya ajal datang tanpa dia sadari. Orang beriman yang mempercaya dengan akhirat membentengi ilmunya dengan membentengi dirinya dengan ilmu agama. Harus tahu. Perhatikan segala sesuatu yang menjauhkan diri kita dari Allah, maka itu tipu daya setan. Segala sesuatu yang melalaikan kita dari jalan Allah, maka itu jerat-jerat setan. Baik dari belakang, depan, kanan atau kiri kita. Segala sesuatu yang melalaikan kita dari yang terbaik menuju Allah, maka itu adalah perangkap-perangkap setan. Mungkin ini saja kita sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, kita tutup dan doa kapal terma majelis. "Subhanakallahumma wa bihamdi". Subhanallah ilahi lantana warahmatullahi wabarakatuh.